Dalam setiap perayaan ulang tahun, terlihat besarnya cinta dari orang-orang terdekat yang ikut berbahagia dan memberi doa dalam pertambahan usia kita. Begitu pula yang dirasa Alisa Subandono ketika Dudi Harlino suaminya memberi kue ulang tahun tepat di detik-detik pergantian usianya dini hari tadi. Meski hanya lewat seremoni sederhana di rumah, tapi Ica benar-benar berbahagia. Lantas seperti apa romantisnya pasangan yang telah dikaruniai satu anak ini merayakan ulang tahun Alisa tepat pada pukul 00 dini hari tadi? Lalu benarkah di ulang tahunnya yang ke-24 ini, Alisa akan segera menambah momongan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Intense. Terima kasih sudah datang dan selamat datang di rumah kami hari ini. Jam 00 lewat sedikit, ya, tanggal 25 Desember 2015. Dan hari ini bertepatan dengan ulang tahun istri saya, Alisa. Ini... Emang gak ada lilinnya, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Rame ya? Rame. Tapi gak ada lilin. Rame. Berdoa aja. Iya. Amin. Ini... Tadi kan pas jam 12 lagi berdoa dulu, terus sebelumnya juga nyusuin anak dulu. Terus gak nyangka juga sih, karena kan memang kita selama ini kan hampir terus-terusan bareng gitu kan. Terus kayaknya iya, hampir gak ada waktu kayak kita tuh gak berdua tuh gak ada gitu. Terus kalau dia masih menyempatkan waktu untuk menyiapkan, senang banget. Yang penting kan ininya, yang penting kan doanya. Doanya. Ya kan? Kalau umurnya Ica, ya saya udah tahu lah, pasti kan. Nggak beda jauh lah kita ya. Iya, iya. Potongan pertama buat Ica sendiri. Hah? Enggak. Potongan pertama buat Kak Dude. Yeah. Sebagai perwakilan. Perwakilan ya, perwakilan dari Rendra. Enggak, dari buat Kak Dude. Nah, sebentar. Ini aja, enggak akan terima dulu dong. Oh iya. Ya, mati aja. Ica yang nyopin. Kan potongan, belum potongan ini. Oh iya. Nah, ini baru akan suapin ke Ica tuh. Aduh, iya. Kan dingin. Iya, iya. Berarti Ica yang wakilin dong. Ica wakilin. Gimana, Ica bahagia? Alhamdulillah. Harus ya. Harus. Oke, terima kasih pemirsa Intense sudah datang ke rumah, sudah bantu saya, temenin saya untuk memberikan surprise buat istri. Semoga usia 24 Ica semakin sehat, semakin sukses, berkah dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Alisa Subandono, Juan Christian yang bermain di sinetron 7 Manusia Harimau sebagai Limbubu juga dipeluk bahagia di usianya yang genap 23 tahun hari ini, 25 Desember 2015. Sebuah kejutan yang tak pernah disangka-sangka telah dipersiapkan sang kekasih tercinta Syahna Sadika bersama sang ibu. Juan begitu terpana ketika ia mendapati rumahnya telah dihiasi tenda layaknya orang akan menikah dan balon-balon di sudut rumah sekebalinya dari lokasi syuting. Di kediamannya pula, Juan telah disambut keluarga dan para penggemar yang siap memberi kejutan lainnya. Usai tiup lilin dan potong kue, Juan harus pasrah menerima ketika ia dijahili keluarga dan para penggemar. Gimana Juan, ngeliatnya Juan? Gimana nih? Kaget ya. Dia siap loh. Siap. Makanya tadi berhenti dulu di belokan, dia bingung ada kawinan tuh. Ada nikahan aja. Sama pisang ini orang. Gimana Juan ngeliat ini? Surprise sama banget ya. Kenapa? Kan ulang tahun, surprise namanya. Kalau gak kaget mah bukan surprise namanya. Iya kaget sih, kenapa ada tenda depan rumah gue.
Kisah Syahnaz dan keluarga Juan memprakarsai kejutan ulang tahun tadi malam benar-benar sukses dilaksanakan. Lalu apa kata Juan dengan perayaan ulang tahunnya yang tak ia sangka-sangka itu? Adakah kado spesial yang dipersiapkan Syahnaz untuk sang pangeran hati? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Makasih ya Nanas. Tante ini mah yang buatin acara, mama kamu tahu Juan. Semoga Juan karirnya bertambah sukses. Terus apa ya? Apalagi sih Nas? Sehat. Oh ya, sehat selalu. Terus apa ya? Menjadi anak yang soleh. Pemirsa, tak lupa kami segenap tim Intens mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Tus cinta soal biasa.